got a few checks on me. You know I had through that week. I came in with chains on me, yeah, bands on me. You know how it go, I got some bands on me. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi YouTubers. What's up everybody? Okay, berjumpa semula kita dalam vlog yang baru. Hari ni hari Ahad, hari Ahad pula. Dah terbiasa kan, nak keluar hari Ahad. Hari ni hari Sabtu. Finally, ada juga off day time weekend. Sekarang ni aku on the way nak pergi isi minyak dulu. Lepas tu nak pergi pump tayar. Macam biasa, motor ni lama dah tak keluar. So, itu rutin harian aku lah. Kalau motor jarang keluar, memang aku kena pump tayar. Hari ni aku akan ride pergi ke satu tempat sebab Kiki belum pernah pergi lagi kan. So hari ni aku akan buat collaboration dengan Kiki. U-turn. Hijau belakang dia. Settle pump tayar, isi minyak apa semua. So dah prepare, kita relax dulu breakfast dekat area Metro Garden. Aku tak sure Kiki dah sampai belum sebab tadi dia WhatsApp aku bagi tahu dia tengah baiki kamera, microphone kamera dia. Biasalah dia modify kan. Dah seminggu lebih dah aku guna Putra Spacer ni. Overall aku pakai nice lah. Memang feel dia memang best lah. Nampaknya Kiki belum sampai. Memang lama lah tunggu kat sini. Okay guys, sambung sebentar lagi. Later that same evening. Okay guys, so sekarang ni kita bersama dengan Kiki Daily. Hari ni ride berdua je. Macam orang dating lah. Sebab Alia dan Rebecca dia cancel last minute. Tak respon. Mungkin ada urusan. Sebab dia orang pun lewat balik lepak malam tadi. So ni tempat yang kita orang selalu buat RV lah. Tempat berkumpul. Metro Garden. Spesifik sikit lah. Sebab kedai ni 24 jam. So sampai nak melepak sampai 24 jam ni. Sini memang the best choice. Okay. Panaskan engine dulu. Dia tak dapat nak modify dia punya mic sebab mic dia memang dah KO lah. So dia recording menggunakan handphone macam aku first dulu. No choice. Dia guna headset juga. Wah, sekarang ni dia tengah synchronize. Oh, siap tepuk tangan. Fa ama amai belalang gubu-gubu. Benda tu pun aku buat juga dulu. Yang ni sekarang ni aku dah tak perlu risau sangat lah nak buat tepuk-tepuk tu kan. Sebab nak synchronize senang dengan 128 beat per second. Tak, aku pun tak tahu dia punya
macam mana dia punya apa format untuk sound, tak ingat. Bit rate. So dia suruh aku dulu. So sekarang ni musim roadblock banyak. Jadi kita akan guna jalan shortcut yang banyak. Taklah shortcut sangat. Wuih, dah ada kawas dah. Planning hari ni kita nak pergi merilis stress. Kita akan lepak dekat area pantai. Wuih, jauh juga ke kau ambil nak belok. Which is kita akan pergi ke Rambungan. Tempat tu pernah pergi sebelum ni, tapi saja dia nak bawa Kiki sebab dia belum pernah pergi ke sana. So kita bagi dia experience lah. Lepas dia tadi traffic light, tapi takut Kiki dia tak sempat. Ui, relax je dengan lampu merah. Nanti tu sama. Bila kita takut mengejar masa, kita terlupa patut keselamatan kita dengan orang lain. Itu semua mentaliti lah, mentaliti rakyat Malaysia. Okey, apa pandangan aku tentang Footrest Racing Boy ni? Seperti yang korang tahu, aku dah pasang Footrest ni dalam lebih kurang 1 minggu lebih. So aku dah guna motosikal ni beberapa kali. Dan macam biasalah, kita tujuan kita nak tukar Footrest Racing ni of course untuk cornering. Sebab dia position dia, kaki dia lebih relax, and then kedudukan kaki bawah ni dia tak cecah dekat jalan lah, dekat jalan raya. Sebab Footrest ori tu rendah, bila korang corner sikit dia akan kena sedikit lah bahagian busu ataupun bahagian kaki korang akan tergeser dengan jalan raya. So tujuan Footrest Racing ni to ensure kaki korang selamat lah, kedudukan dia lebih tinggi and lebih sporty lah secara tunggangan dia kan. So ini setting paling tinggi, kaki aku dia tak sweat macam yang before ni, dia bengkok sikit. Tak tahu korang boleh nampak ke tak, sebab aku tak boleh nak tunduk sangat. Lepas tu lebih smooth cara korang bawa motor, sebab kalau korang corner, conscious gear steering ni, korang dapat bagi bebanan pada Footrest dengan lebih senang. Untuk orang pendek yang macam aku, dia punya curve kaki tu cantik lah. Kalau orang yang tinggi, memang kaki dia memang macam berlipat lah, macam ni lah. Nampak ke? Macam ni lah. So memang mungkin kena adjust ke bawah sikit dia punya setting ni. Sebab tu aku pilih Racing Boy, sebab dia ada banyak choice untuk ubah sesuai dia punya kedudukan pemijak kaki dia. Good job lah Racing Boy. Design pun cantik kan, dengan colour hitam yang aku minat. Rasa nak bawa Kiki Lumba ni. Kita tengok berapa speed dia boleh pergi. Dia tak nak tarik habis lah. So lately Kuching dilanda hujan non-stop beberapa hari yang lepas. Main kotor lah.
dilanda hujan non-stop lah dalam 2 hari dekat aku. So memang terbatas lah pergerakan. So, kepada subscriber yang tengah view video ni, thank you so much sebab support aku. So sekarang ni aku dah jejak dalam 700 lebih, 750 ke atas dan road to 1k subscriber. Bagi yang belum subscribe aku dan tengah menonton video ni, so please ringankan tangan korang dengan tekan button subscribe supaya korang boleh dapat notification video aku akan datang dengan lebih mudah lah. Dia akan notify kau daripada notification yang sedia ada dekat YouTube application. Saja je nak kacau fikir. Aku rasa mungkin bagi sesiapa yang belum tahu lagi, ni berita yang agak menyedihkan lah. So this video aku pun tribute kepada Encik Abik. Aku pun rasa nak pergi wali ke? Lori berhenti. Aku pun rasa sedih jugalah bila dengar berita ni. So salam takziah kepada Encik Afiq, di mana beliau baru saja kehilangan motor kesayangan dia, R25. Tempat ni lah tempat kita lumba-lumba hari tu, tempat first time kami berjumpa. So memang sedih lah. Siapa yang nak kehilangan motor kesayangan kan? Pagi semalam aku dapat mesej daripada Encik Afiq mengatakan motor dia hilang pagi tu sebelum turun kerja. Hilang dekat area rumah. Ui. I'm feel sorry bro. Ui, terus mati enjin. Rasa kehilangan motor tu memang hit lah. Sebab motor yang kita beli dengan hasil titik peluh kita, motor idaman pula tu yang korang dah lama-lama idamkan, hilang macam tu je di mata. So guys, kepada biker-biker yang ada di luar sana, siapa yang memiliki motor, make sure korang jaga motor korang, pasti di tempat yang selamat, and then make sure korang lockkan motor korang. Dan macam dia ni, dia tak guna motosikal, dia guna awan terbang. Macam cerita Dragon Ball, Goku tu. Dia dah datang, dia punya mood sewel. Dah gila lah. Okay, ramai orang akan tanya kan, hey, bang, saya pakai 125 boleh join tak? Bang, saya pakai 115 boleh join tak? Right. Okay, untuk mengenal korang lah, aku tak kisah berapa cc motor korang. Kalau korang nak join ride, korang boleh follow Instagram aku, Fazazwi Motovlog. Nanti aku akan update lah sekiranya aku ada buat ride ke, tak ada buat ride ke. Apa-apa sisi motor, no problem bro. Yang pentingnya korang ada minyak, korang available masa aku nak ride. Lepas tu korang kena tahan lah. Tahan apa? Tahan nak ride. Sebab selalunya nanti macam, oh bang jauh bang. Oh, tak ada, masa tak ada istilah jauh lah. Ha, sini ada jalan curve sikit. So kena ingat lah, kalau nak join aku ride, no problem. Aku tak kisah pun korang pakai jenis apa, motosikal besar ke, motosikal cup ke, skuter ke, aku layan je. Tak ada istilah resis motosikal. Ini pun motosikal dua roda, cup pun dua roda, motosikal besar pun dua roda kan.
So tak ada istilah perbezaan kat situ. Korang nak ride, nak join aku, no problem. Tapi korang kena alert dengan aku punya Instagram, Fazasri Motovlog. Mungkin aku akan updatekan beberapa hari sebelum. So waktu ni aku tak ada update pun. Tapi ada juga yang bertanya kan, boleh tak nak join? Aku tekan kat sini, tak ada masalah kalau korang nak join. Tak kisah motor apa. Okay? Lepas ni Kiki mesti melaju. Oh tak nak lah aku jangan kau ride, kau laju lah. Tadi lah laju kan. Nak lepas gian dengan motor. Tapi aku rasa macam rantai aku macam menegang. Mungkin disebabkan dia kering kot. Aku dah lama dah tak cuci rantai motor ni. Mungkin dah tiba masanya aku perlu cuci rantai and loopkan balik. Bahaya oh, biarkan rantai kering. Sama ada dia boleh putus ataupun dia boleh merosakkan ketegangan rantai. Sebab rantai kita ni ada O-ring ataupun X-ring. Benda tu yang kena jaga. Woi, laju gila. Terkejut aku. Oh, mungkin dia nak balas dendam tu. Tadi aku beritahu dengan Kiki, kita akan naik feri. Dia macam menggelabah tau. Mungkin tak tahulah, mungkin dia takut. First time naik feri. Aku tak tanya lah. Nanti kita tanya lah lepas ni. Ni first time ke dia naik feri? Ataupun sebelum ni pernah naik feri? Mungkin dia terkejut lah, dia tak expect yang kita akan naik feri. Mungkin lah. Banyak faktor. Sorry lah, kita cut line sebab kita motosikal, dua roda je. Feri dah sampai. First time naik feri ke apa? First time naik feri ke apa? Lima tahun? Lima tahun tak naik feri. Ha, ni pengalaman dia lagi lah. Oh, berbayar dah ni? Oh. Ingatkan dia suruh pergi bayar. Lima tahun dah tak naik feri eh? Ya. Ha, ni merasa balik lah. Oh, dia punya helmet tu style tu. Ada stiker aku dengan stiker Cak Cibo kat belakang. Nak tengok? Oh, ada dua. Ni aku punya, ni Cak Cibo punya. Oh, Cak, tengok video ni, Cak. Best fan Cak ni. Blood brother. Macam ni lah. What a nice view, guys. Selalu korang tengok town je kan. So, kali ni kita main dekat area air pula. Come on, Kiki dance. Huh? Kiki dance challenge. Kiki, do you love me? Yang ni adalah terapi kulit sebenarnya. Kena panas ni. Lepas tu korang akan sunburn. Kulit terkopek apa semua kan. Wow. Lepas tu jadi putih lah korang. Ada ke term macam tu? Confident. Macam Izwan Wazza, dia hari tu makan mie pedas challenge yang aku nominate. Lepas tu dia tiba-tiba jadi macam cikgu sains. Dia menceritakan tentang pokok yang mengeluarkan oksigen dan dia sendiri yang mengeluarkan karbon dioksida pedas kepada pokok tersebut. Tapi tunggu seminggu lah apa efek yang jadi kepada pokok tu selepas terkena karbon dioksida pedas Izwan Azhar. We almost sampai. Kita neutralkan balik. Ya, takut nanti lupa. Terima kasih Abang Cik bagi peluang kat motosikal dulu naik. Warung Pink Kitchen. Weh, ada kena makan. Nice. Buka ke? Oi, tutup. Alah, ingatkan buka ni. Okey, kita dah sampai ke simpang dia. Depan tu je. Tak jauh.
SK Rambungan. Ha. Mesti di Kelabar tu. Asal masuk sini kan. Yang ni adalah pergi pantai dia. Kita pergi ke area apa? Dia punya jetty dulu. Kita bawa Kiki. Dia belum pernah pergi kan. So kita bawa dia ronda lah. We are going to jetty. Weh, ramai sangat dekat sana. Budak memancing. Nice. Dia akan berikan kau ketenangan. What a nice view, guys. So kita sekarang ni akan berangkat pergi ke area tepi pantai dia pula. Yang ni jetty je. Masalah bila tempat kecil, korang nak buat U-turn kaki tak. Ha? Okay. Sekali lagi reverse. Woi, rasa berat lah tolak motor. Aduh. So kita akan pergi ke area pantai dia pula. Siapa yang pernah follow video aku yang sebelum ni pergi Rambungan dengan Showtime, so korang tahulah kat mana pantai dia kan. So kita akan pergi ke situ lah. Bawa bawa Kiki ni ronda-ronda lah, supaya dia tahu apa yang ada dekat sini. And dia boleh bawa family dia ke, ataupun dia boleh buat solo ride, memudahkan kerja dia. Kita dah sampai simpang ya. So, sesiapa yang belum pernah pergi ke area Rambungan ni, aku suggest pada korang lah. Memang korang kena patut pergi lah. Sebab kawasan dia memang mententeramkan jiwa lah, dengan view yang cantik. Oh, dah ada barrier dah kat situ. Dulu tak ada. Tak mungkin kesan hakisan daripada air laut yang pasang sampai ke area luar ni. Jadi ada berlaku tanah runtuh lah. That's nice. Tapi banyak je motor yang usah-usah lagi sini turun. Tapi aku tak nak. Selamat datang ke pantai Rambungan. Ha. Welcome to Rambungan, Kiki Daddy. So harap perjalanan ni berbaloi lah. Berbaloi untuk Kiki meronda-ronda kan. Okay, kita tukar view eh. Okay, so sekarang ni aku bersama dengan Kiki Daily. So, dia terpaksa memasang helmet dia sebab nak ditemu ramah kan. Jadi bukan salah aku sebab dia tak nak buat face reveal. So, inilah Kiki Daily. Dengan
kepala yang agak besar daripada badan, korang boleh tengok. So Gigi, apa yang kau rasa bila aku bawa kau first time pergi ke tempat macam ni? Aku suka view dia sebab remind me of California lah. Dia cakap remind to California. Yeah. Dengan view yang macam ni, korang boleh tengok. Oi, agak berbaloi lah korang ride berpanas-panas macam ni kan. Walaupun matahari dah terik kat atas. Sky dia clear. So bagi sesiapa yang area sini, yang dekat area Kuching Sarawak ni, yang belum sampai lagi, belum pernah jejak kaki dekat area Rambungan ni, korang memang perlu lah, memang kena pergi ke sini kan. Sebab selalu korang akan pergi ke Santubong, korang akan pergi Damai, Sematan kan. Jadi Rambungan ni kadang-kadang orang terlepas pandang lah. Mungkin ada yang pernah pergi sekali dua. Jadi tempat ni bagi aku banyak improvement lah daripada sebelum ni. Sebab bagi aku kebersihan dah ada. Sebab dulu aku pergi ke sini memang nak cakap kotor tak jugalah. Mungkin banyak botol dengan sampah kan. Jadi sekarang ni korang boleh tengok dah agak kurang lah. Ada pun satu botol je. Nanti kejap lagi kita akan kemas lah. Kita teman Kiki tengok apa yang dia nak buat kat tepi tu. Dengan helmet tengah panas ni, korang rasa dia memang kena buat face reveal lah macam yang lain-lain. Ada nama pula ni. Apa ni? Adik Sarah. Oh, Adik Sarah, nampak ke? Hopefully korang nampak. Video aku sampai di sini. So hopefully korang enjoy dengan journey aku dengan Kiki Daily dengan terik panas ni. Jadi aku akhirkan video di sini. Jangan lupa like, share and subscribe my channel. Jadi bagi sesiapa yang belum subscribe aku tapi always menonton video-video dalam channel aku, jangan lupa klik button subscribe supaya korang boleh dapat notifikasi yang latest-latest video aku dengan lebih mudah lagi. So korang tak payah nak search ke apa, tunggu recommended video ke kan. Jadi lebih mudah lagi. Okay guys, sampai di sini saja. Bye, ciao. Yeah, baby girl, you're so damn fine, no. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I'll...